Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku meh ngering ke siki pemirsa ya, daripada aku kelingan dan pokoknya teringat lah ditinggu bubuk meh tak gulungi ya. Nah, lihat sekali sedih le, tak gulungannya le. Cekali lagi. Sebar putung dulu. Tak gulungan. Ini saja baik gue. Aku tak anggap. Tak gulungi tak kok. Tosok nak wes digawe no, nganubah no lagi. Ya, gulung kak. Nah, ganti gue dewe ini, kok mbak kasorem. Enggak nanu kaya gede kok, mbak Hamita. Mbe. Pokoknya gulungnya nah. Kabut banget, berat, roti. Nganu, ambil nganu. Jadi kabeh kok iki. Ya pemirsa ya diringkesi kabeh engko ditokke nek wis digaweke lubang ya nek kono ning buritan. Wis iki lah cuplikane ngresiki. Pemirsa ya, masih apa? Siap pemirsa. Masih kenangan itu, kelingan agak diringkesi. Soalnya biasa nih kene ya pemirsa dirubuk, dulu. Mas, pemirsa ya kini toto kini bertujuh harinya ini toto pemirsa. Masih pemirsa yang dilanjut apa menah ya kita tak gulungi ngenteni digolek nongan lagi. Lowangan lo lubang mau dipendem aku nani wak kok wes digulungi kabeh apa kita iki kompornya tak balik ini disimpan seperti lagi buat coba pakai rapat dulu ini rapat ini diringkesi jadi tanggungnya sampai 40 jadi ini diringkesi kayaknya kerdus dan gak berdukan pemirsa ini kompor FDW genku yang pinjaman harus dikembalikan dik mau esok harus dikembalikan ini jadi dewe. Wes. Wes iki pokoke resik-resik kabeh pemirsa iki. Wis kemarin wis tak gulungi kok karek golekno. Goni. Wes. Alhamdulillah pemirsa, rak sepatu bereng iki tak resiki, jeding bereng baru mbah-mbah aku. Porae tak pindah ning kene pemirsa. Wis kamar wis tak gulungi kabeh arek ngetokno. Wis bar mandi. Ini hari Jumat pun saya anak-anak meh. Apa? Meh. Jumatan wis masak ganteng arek. Arek ngenteni nangi ya bareng nangi. Nangi wis mangkat. Oke bareng sapa? Ambek Mas Dita. Kencan apa mantar dewi? Mak mantar dewi. Oh enak kus jumatan pemirsa. Keteng le, malu. Mus. Tadi anak yang soleh dan solehah. Harus di salsa. Malu nan pemirsa. Wes apa cak iki? Anak semata dewi kak. Mus. Jadi salsa bingung nih di rumah kalau udah ngoco nih di rumah kalau kita aja ponaan kita mengantar di sini tak cerita nih pemirsa kalau cerita pemirsa ya alhamdulillah baru ubah kain nih kono seperti biasa nih MP nih kono kain wes tak remeh pemirsa lo Mas Dita di rumah mangkat
wis bar mandi seger iki. Iki lambine niki sekolah mau ditinggal kontrol bapake, bapake juga lagi terapi pemirsa kayak tangane kebes. Yo kakake bapake Sasa iki pemirsa. Sampai terapi ning rumah sakit. Emang anake ning kene niki. Mbah, loro ya ini ayo pemirsa yo. Kaki mbek tangane gak kerasa. Mbah loro apa wis diperiksakno jadi gak loro piye-piye. Tapi kok gak kerasa koyo kebas ngono pemirsa. Gak kerasa. Iki di periksaan rumah sakit terus dikon terapi. Ya, tak lanjut pemirsa yo, mang anak lanang wis pamit. Jumatan naden yo. Wis tak lanjut cerita pemirsa yo. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Dek bengi kan wis bar 7 hari ini bapak Salsa terus wis resik-resik kabeh iki. Terus wis karek tahlilane iki tiap Jumat pemirsa. Soale yo yo enggak semua orang tiap Jumat yo kadang yo pemirsa soale kan tiap Jumat juga mengeluarkan biaya gitu. Jadi kadang orang meninggal juga langsung 40 hari no. Tapi kalau alhamdulillah pokoknya aku tak usaha no pemirsa. Bismillah ya pemirsa, rezekine yo ono. Terus so tiap Jumat, tiap malam Jumat tahlil sampai 40 hari. Kok nek wis bar 40 hari langsung 100 harinya ngono pemirsa. Pokoknya wis dari sakit sampai enggak ada iki pokoknya apapun kebutuhan yang harus dilakukan tak lakukan pemirsa. Bismillah pemirsa. Sajane atiku yo loro pemirsa, loro sa ya jenenge wong kehilangan kan ya gak ikhlas to pemirsa yo. Ya sebenarnya atiku yo loro. Sakit atiku pemirsa rasane. Cek ya yes, ditinggali anak-anak terus ada yang masih di kandungan iki ya pemirsa tadi ini ya wis bismillah ae ke depane terus wingi blonjo-blonjo juga ana kekurangan ya nang ngene di amah kuwi tapi memang alhamdulillah esok wis tak lunasi semuanya. Lain warung ngarep omah ngene di amah pemirsa yo ku misanan anake adike mertua pemirsa tadi ya. Ini mantu sih, sing anake sing lanang, di amah menantunya. Ini kan sedulur pemirsa. Dadi ini blonjo pos, dengi kok ana cara ana kurangane apa LPG apa-apa niku wis. Alhamdulillah tadi pagi wis tak lunasi semuanya. Ben padang dalane jembar kubur ya pemirsa. Nek sing kebutuhan pas meninggalnya itu saya lunasi semuanya sudah pemirsa. Kecuali yang waktu kemarin naik kereta itu pemirsa riwariwi Semarang Cepu kemu ulang tuh ya pemirsa 2 minggu sekali harus ke Semarang itu pinjam saudaraku urusannya nanti setelah lahiran atau setelah lebaran lah. Lagi dipikir, saya sedulur wis ngomong-ngomong, santai rasa dipikir. Kan waktu itu masih sehat, masih hidup ya pemirsa buat perjalanan ke Semarang berobat. Nah, sing pas sudah meninggal ini alhamdulillah sudah lunas semuanya. Yo terus iki tak ceritain ya pemirsa. Yo, iki omonganku nganggo bahasa Indonesia, bahasa Jawa campur ya pemirsa. Soalnya pemirsa ada yang gak bisa bahasa Jawa, harap dimaklumi dan mohon maaf ya. Ini kakiku juga wis bengkak pemirsa dari waktu perocotan kemarin wis bengkak. Terus hari-hari iki yo malah bengkak banget. Kan jatahe kontrol yo wingi bar pemilu wingi kan jatahe kontrol terus di USG ben ngerti jenis kelamin ini tapi ada ini bapak Salsa meninggal jadi ini yo urung kober terus di esok aku kan setelah 7 hari baru keluar ya terus periksa tapi bidan desa nih wis berangkat neng puskes tadi dijanjiin tar malam bar maghrib pemirsa engko periksa neng bidan desa bar neng bidan desa aku terus dikasih di daftarke neng puskesmas tadi nih USG ini puskesmas, jadi sebisa mungkin ini dibantu desa
Nek neng puskes kan gak bayar pemirsa ya Bu Esa san dari BPJS. Nek waktu hamilnya Salsa mbiyen yo neng bidan terus bidan kene tapi yang bayar itu pemirsa. Lah nek iki bidan desa ini bisa diusahakan tidak bayar. Terus neng sambil neng puskes ini tak sepil ke kakiku ya pemirsa sing bengkak yo bentar. Iki pemirsa ya. Oh, tak sepil ke. Kakiku ki wis mulai bengkak pemirsa. Oh. Dipencet kelihatan kan? Ndek dekok. Ndek berlubang. Oh. Yo, bengkak gede. Oh ya, wis ya. Lha iki tak sepil ke kakiku. Oh, tak sepil ke kakiku ya pemirsa. Kakiku wis bengkak. Tapi umbo mungkin apa salah hitung ya waktu itu pokoknya ki hitunganku ke Juli ku masih terlambat bulan masih bulanan tapi cuma semalam sehari gitu loh. Terus Agustus ya Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Februari Maret 8 April 9 bulan hitunganku tapi umbo mau gue salsa yura konsen ya pemirsa ya karena enggak mikirin bakal hamil gitu ya enggak mikir orang biasa nih ya setahun hampir setahun setengah ya bapak salsa sakit nih KBPL itu enggak teratur pemirsa tapi biasanya juga enggak gimana-gimana tapi ngerti-ngerti langsung telat ya wis disyukuri ya pemirsa mungkin ya sudah ganda sing kuasa pemirsa dadi yo wis bapak Sasa meninggal dengan meninggalkan kenangan dadi ini yo wis diopeni sing apik pemirsa tapi mbuh iki sesone di USG perkiraane bulan apa yo nek sing USG 3 bulan lah yang waktu masih usia kandungan 3 bulan iku April tanggal 12. Jadi lebaran hamil kedua kuwi perkiraan tapi mbuh iki engko setelah iki nek sing USG besok iki mbuh hasilnya piye gak ngerti pemirsa soalnya kakinya sudah bengkak. Ngono kuwi. Sering bengkak. Padahal yo apa mungkin pas kerja tak nggo linggih terus ngono mbuh mungkin ya pemirsa kan aku duduk ya nek kerjaan kan duduk naleni gitu nimbangi kepala ayam ceker gitu ya. Kerjaannya Bu Salsa tapi Bu Salsa ini saya urung kerja ya pemirsa walaupun sudah 7 hari tapi neng hatiku saya gak bisa bengi-bengi metu tengah wengi jam 12 malam keluar masih neng hati saya uga ngiso perasaanku Bapak Salsa masih di rumah ya pemirsa jadi ini ya wis bismillah ya rezeki itu sudah diatur ya pemirsa yang penting bisa makan aja sama jajannya anak-anak sudah alhamdulillah grimis mendung yo. Meh grimis dok mungkin tau ayo meh grimis ini mungkin dintasi ini mendung pemirsa grimis nah, yes, pemirsa ya ceritaku ini mau gimana resi-resi setelah 7 hari tak bersihin kabeh nyuci wes ya terima kasih banyak pemirsa sing ndeloki konten Ibu Sasa hari-hari kene Ibu Sasa yus ngene iki ya. Apa meneh saiki ya bismillah berjuang sendiri ngopeni anak-anak. Moga-moga rezekiku dilancarkan. Sing penting nek wis lahiran pemirsa, nek wis lahiran ayem. Nek urung lahiran iki urung ayem pemirsa ya dadi ini meh gerak ke sana ke sini belum iki ya. Belum bisa sampai nek kerja atau jualan sendiri kan ada uang tambahan ya pemirsa nek ini ki yo mbok kerja ora soalnya kan bulan depan iki tanggal 10 udah puasa yes. Konten tak tetap seminai pemirsa ya terima kasih banyak singkuti hari-hari ini Bu Sasa pokoknya dibantu subscribe like dan komen ben bisa ngikuti hari-hari ini keluarga Sasa yus ini ya. Yes, terima kasih dan terima kasih pokoknya aku bisa mengucapkan terima kasih ki mau cerita setelah 7 hari pemirsa ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya dadaku masih kayak sesek sumpek pemirsa asli ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas.